Bobon. Jadi kali ini kita akan bermain game Teacher Simulator. Bobon akan menjadi seorang guru yang sangat baik dan bijaksana supaya murid-muridnya makin pintar. Jadi di sini apa? Jangan kau komentar. Kalau kamu matematika tidak bisa, gimana kau jadi guru, Mon? Bisa, guys. Kalian lihat, kalau aku jadi guru 1 tambah 1 itu langsung jadi 2. Tenang saja. Nah, kita langsung pilih karakter jadi cewek cantik. Ini murid-murid kita. Guys, kita absensi dulu. Tulis nama kalian di bawah kolom komentar ya. Oke, absen dimulai. Baiklah. Pertanyaan pertama. Binatang apa yang berwarna pink? Semua pada tahu. Tapi kurba, momon wayau. Iya sih, betul itu. Kita coba lihat ya. Ini semua angkat tangan. Coba di belakang ini nggak tahu. Nggak belajar ini nampak kali. Dia tidak belajar. Pilihan benar. Gak pilih satu, harus pilih salah. Ya aku gak diakui di sini, guys. Aku guru tidak diakui, Mon. Aku guru yang gak diakui. Sedih banget. Which animal is pink? Ya, aku pilih yang belakang deh. Kita coba tes. Flamingo. Betul. Tepuk tangan, guys. Kalian ikutan jawab ya. Di sini kita akan tes kepintaran teman-teman. Oke? Betul. Kita kasih tepuk tangan. Lumayan. Apa kepanjangan dari si LOL? Guys, ada yang tahu? Kita coba lihat. Lead. Salah sih, kayaknya love ya. Kayaknya bukan lead. Ya diketawain. Iya, kayaknya. Coba yang ini. Love of love. Betul, ketawa terbahak-bahak artinya. Kayak gitu. Bye-bye. Anak yang pintar. Aku dapat gaji 134 dolar. Baru kasih jawab 2 pertanyaan. Keterlaluan. Guru miliuner ya gini. Wasyap. Ini kenapa? Ini kucing betul. Oke. Di sini kita akan mengoreksi. Bener. Guys. Mengoreksi. Hippo gaming. Kenapa anjing itu jadi hippo? Itu dia ganti identitas makhluk hidup ya. Ini salah. Elephant itu adalah 11 guys. Jadi betul. Gajah itu 11. Betul. Betul kan? Kok dapat deh? Dianya dapat deh. Kebet salah. Wortel, carrot. Ya udah, aku coba tes ya, salah. Betul. Ini mobil car bahasa Inggrisnya. Betul, oke. Tapi bentuknya kayak toy, harusnya toy gitu. Tapi kan mobil juga udah betul lah. Ini beans. Ini pizza ya. Ini hijau-hijau ada kacang-kacangnya. Guys, kalian setuju? Dia mau ngomongnya adalah pizzanya atau kacangnya? Ini kan kasih secara besarnya kan pizzanya ya harusnya ya? Betul, jadi ini salah. Sausnya ini pizza. Pizza itu pun nggak ditaruh kacang. Mana ada pizza taruh kacang ya? Mana ada pizza kacang? Dapat nilai B kamu. Belajar yang benar ya. Jangan komen Mobile Legend terus. Kapan singa kita jadi... Itu Nemo. Ini Nemo, tapi termasuk golongan ikan juga, ya kan guys? Ayo guys, kalian bantu jawab juga. Ini Eiffel Tower. Ya, betul. Oke, ini anak pintar-pintar. Bagus, nak. Bagus. Dapat nilai B. Gurunya dapat gaji dan coklat panas. Asyik. Enaknya jadi guru kalau kayak gini. Aku cita-citanya jadi guru aja lah. Ya udah, mulai besok untuk akunnya kasih aku ya. Enggak, jadi YouTuber aja, guys. Ngajarin bisnis. Momon ngajarin bisnis, guys. Kita harus meraut pensil. Oke, kita raut. Pemborosan nih. Perfect. Kau tengok kan perfect. Tunggu. Harus begitu ya? Ya ampun. Guys, kalau Momon ya dulu pas dikasih rautan, Momon itu dari panjang kayak gini suka banget raut sampai sel. Pendek kayak gini guys. Siapa yang punya hobi sama kayak Momon? Itu pulang-pulang dimarahin emak, Mom. Iya, tiap hari dimarahin sih. Oke, kita coba lihat. Apa itu di ujung sana itu? Kok pacaran itu? Gak boleh. Di sekolah itu gak boleh pacaran ya. Itu tadi. Ini ada murid yang mengaku salah. Katanya aku ini orangnya sangat sopan. Tapi kalau aku lihat cewek, aku suka tarik-tarik rambutnya. Ini dia gimana guys? Let go kah? Itu tadi, ha?
Jadi ini orangnya suka on time ke kelas. Dia suka share makanan. Betul. Tapi dia suka ngambil makanan teman-teman dia. Mau kasih lewat atau enggak gitu. Oh, jadi gitu. Dia datang tepat waktu di jam kelas. Terus dia suka bagi-bagi makanan. Ya, walaupun dia mencuri makanan teman, tapi karena dia bagi-bagi is okay lah ya. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh sih. Buri nih. Keterlaluan. Kalau membulai, rasakanlah ini. Kita akan tembak si tukang bulai. Rasakan ini. Gak boleh bulai ya. Keterlaluan. Di sekolah itu teman-teman gak boleh bulai-bulai. Kalau kalian dibulai, cepat lapor ke guru dan orang tua kalian. Oke? Baiklah, jam pelajaran sekolah. Kali ini kita lihat. Apa ini? Yang menggambar firefighter yang sedang menolong kucing yang tersesat di hutan kayaknya tuh. Keren sih. Gambarnya itu keren. Jadi kita 100. Di sini siapa yang suka gambar? Kita coba lihat apa ini. Ini adalah itu duitnya kali ya. Ini lambang duit. Kalau Indonesia itu kan RP. Kalau di Eropa dia bentuknya kayak gini. Betul. Salah. Terbalik kayaknya, Mon. Iya. Kita kurang pengetahuan ternyata, guys. Oke. Dia menggambar alat untuk taksi. Ya, benar sih. Ya mobil taksi ya. Kalau mau jadi seorang taksi, kita harus punya mobil taksi. Betul. Bagus. Gambar kamu sangat bagus. Hari ketiga kita menjadi guru. Guru sapi purba. Oke. Sapi purba apa yang biasa kita suka makan? Coba kita lihat. Supreme. Banana. Sangat aneh sekali. Emang pizza itu ada topping banana? Mumun tahu sih. Mana? Cuma sosis sih. Tidak. Mana ada, Mon? Nggak ada, guys. Kita coba. Yang cewek-cewek coba. Anggur. Emang ada yang pizza pakai anggur? Enggak kan? Ya, itu yang kamu bikin, Mon. Yang aneh-aneh. Nggak. Salah. Nggak betul nih. Coba yang depan-depan. Biasa depan itu yang paling pinter, guys. Paperoni. Iya, betul. Nah, paperoni. Itu benar. Pinter memang. Rajin belajar. Ketumbar itu adalah tipe makanan apa? Oh, ketumbar. Daging. Enggak, ketumbar itu kan warna hijau, guys. Kalau warna hijau itu biasa apa? Coba. Ayo, ada yang tahu enggak? Oke, kita coba lihat. Itu obat-obatan. Obat-obatan. Eh, bukan. Ketumbar itu bisa jadi obat ya. Ya ampun, aku kurir salah, guys. Ya ampun, keterlaluan ternyata sih. Salah pula dia. Baiklah. Tenang, Tun. Ini adalah waktunya ujian. Jadi kita... ada yang nyontek! Bang. Kok nyontek kan? Aku tahu itu tadi. Aku lihat. Nyontek! Keluar kamu! Nyontek pula di kelas aku. Aku nyontek! Ketawa pula! Keluar! Nanti panggil itu mama kau kemari ya. Aku mau bicara sama mama kau. Ini siapa juga? Keluar! Kenapa begitu? Vulgar mereka nyontek. Jangan ketahuan gitu loh. Bukan, gak boleh nyontek, guys. Kita harus belajar. Tidak boleh nyontek. Ini ada sesuatu yang baru nih. Kita ada di kelas yang baru. Lebih elit dong. Masuk dasar sih pertanyaan. Yang bisa menjawab dapat nilai 10 ya. Oke, berapa banyak warna dasar yang kalian tahu? Kita coba dari yang paling pintar ini. Biasanya pakai kacamata kayak momon di peringkin. Warna dasar itu banyak. Ada merah, hijau, kuning, biru. Itu habisin. Apa tadi yang mirip-mirip momon gimana? Pintar biasa. Tapi dia perlu belajar. Pintar. 3 pula. Warna dasar itu 3 ya? Masa sih? Oh, mungkin RGB kali Mon ya maksudnya. Iya, RGB ya. Ya ampun, guys, ternyata 3. Gak apa-apa. Di sini kita belajar hal baru. 1 abad berapa tahun? Siapa yang tahu? Ayo, guys. Kalian tahu gak? 500 tahun. Salah. Ayo. Siapa yang bisa jawab ini? Kita coba lihat. 100 tahun. Betul. Yeay. Murid yang pinter. Bagus. Oke, di sini kita harus cari cinta lagi. Jangan kau nyontek, belajar lain kali. Suka-sukanya aja, panggil mama kau kemari ya. Pengen aku ngomong sama dia. Ini
bersih deh. Oke, nah udah bersih guys. Terus ini adalah pelajaran geografi. Baiklah, bentuk ini apa guys? Apakah piramid, betul atau salah? Ayo, ayo, ayo. Betul. Betul, oke, benar. Terus ini adalah lambang bendera apa? Jamaika. Apakah benar Indonesia ini Jamaika? Bentuk mixue. Mixue dari mana? Mixue jadi guntur. Sembarangan ya anak. Oke, okay, coba kita lihat. Ini musim panas. Ini banjir. Ini kayak Jakarta nih. Salah. Ya ampun, ini udah kayak rumah si Atin nih tiap kali hujan. Eiffel Tower. Kagak ya. Guys, apakah bentuk ini adalah Eiffel Tower? Menara Eiffel? Benarkah? Benar. Oke, okay, kita coba lihat jawaban kalian benar atau enggak. Ternyata benar dong. Terus ini adalah patung apa? Liberty. Serius benar. Kita tes ya. Oke. Ternyata teman-teman pintar semua dong. Wah, keren banget kalian guys. Ini tadi udah aku bilang salah. Kau pasti nyontek sama salah orang kan? Udah aku tahu tuh. Ini Thunderstorm betul. Ini menara Pisa. Bukan Pisa Tower nih. Salah dia, Mon. Benar kan ya guys? Ya aku udah buka gitu tinggi, dibilang menara Pisa. Salah. Wih, belajar yang buyat ya. Dapat nilai 0. Belajar dari Google. Ya betul itu. Baiklah kita coba lihat ini apa. Kali ini lebih susah. Ini adalah pemain ski. Apakah benar? Benar. Snowboarding okay. Betul. Benar. Ini adalah pemain tenis. Tenis dari mana ini Bambang? Tenis serius? Kagak guys. Ini apa guys? Skateboard. Emang ini lagi main skateboard guys? Iya. Oke, kita coba lihat. Iya, betul. Ternyata pintar teman-teman, keren. Cricket ball. Ini bukannya sepak bola ya guys? Iya kan? Sepak bola. Bukan. Ini soccer. Ini soccer. Iya betul. Bukan cricket ball. Terus ini baseball? Iya betul. Ini bola yang sering kita pukul pakai tongkat-tongkat itu. Kayaknya mereka mau berantem deh. Kau tengok, ceweknya ambil palu, Don. Cowoknya itu ambil tameng, Don. Stop. Sini kamu, beraninya kamu seribu. Jujur aja, aku gak tahu tuh ngapain sih. Ini sebenarnya main baseball dia, Don. Salah, bukan lari. No. Kenapa diri ya, kesian ya. Bayang, yang selanjutnya, soccer ball. Ini bukan ini. Ini adalah bola biliar. Salah. Ini bowling ball. Bowling bentuknya kayak gini ya guys. Bisa ya? Enggak lah gila. Enggak. Mana bisa? Kata teman-teman enggak tuh. Katanya ini basketball. Oke, kita coba tes. Ini salah dong. Salah dong. Gue udah seneng. Bener. Salah. Ini volleyball betul. Momon suka main volley jadi tahu bolanya guys. Betul. Luar biasa. Kamu harus belajar ya. Ya ampun, berantem pula dia. Jangan kalian tonjok-tonjokkan di sini. Rasakan ini. Makan ini udah mati nih. Rasakan kan puyeng dia. Ini satu lagi nih, kita semprot lagi. Ya ampun, emang ada ya guru semprot pakai itu? Gak ada kayaknya. Kayaknya gak ada sih. Gak ada itu mah. Dia gambar banana, betul. Banana, pisang goyeng. Gambar gambarnya sejelek itu. Cakep ini guys, ini kan cakep kan guys. Kalian bisa gambar lebih bagus. Serius, ini pineapple. Nanas emangnya kayak gini ya guys? Kayaknya enggak deh, nanas itu warnanya kuning. Salah. Enggak, dia disuruh gambar nanas, dia nyontek sebelahnya tadi yang itu orange. Iya betul. Baiklah, kali ini kita masuk ke pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran science atau IPA. Ini adalah pelajaran kesukaan Momon guys. Ya, draw a spider. Memang betul spider. Iya kan guys? Iya sih. Ya betul. Bagus. Kasih tepuk tangan. Wih. Ini apa nih? Kita coba lihat gambar seorang pria menggunakan topeng. Menggunakan topeng. Maskernya tuh, masker corona itu. Ini kenapa maskernya taruh di dagu? Salah. Soalnya bentuk
momon. Salah itu. Iya guys, aku biasa kayak gitu sih. Gak boleh. Draw a beaker of water. Hah? Ini bukan air. Seharusnya ini tuh gelas untuk taruh air. Dia malah taruh pensil di sini. Iya, salah. Gak boleh. Taruh air ya, buka pensil itu. Belajar. Baiklah, di sini kita akan mengecek lorong-lorong sekolah kita. Apakah ada yang bermasalah? Iya, Dek, ada apa? Oh. Boleh dilakukan. Jadi kita kirim dia kepada kepala sekolah. Sana. Nyontek-nyontek mulu. Belajar ah. Ini apa lagi kamu? Ah. Wah, udah nih, udah keluar. Enggak usah sekolah lagi. Mempunyai sikap yang buruk, suka melawan guru, suka coret-coret meja dan enggak mau ikut pelajaran sekolah. Jahat bener kau ya. Ke ruang kepala sekolah. Panggil mama kau sekalian ya. Mau berantem, sini ayo berantem. Keterlaluan, ayo. Sini, rasakan ini sempuran maut. Ya ampun. Udah bule-bule lawan guru pura. Kita keluarkan dia dari sekolah. Kalian setuju kan guys? Kalau setuju kasih ayo. Oke deh teman-teman, karena kita sudah menjadi guru yang sangat baik dan mulia, jadi video kita cukup sampai di sini ya. Soalnya murid-muridnya sudah pintar semua, udah jadi dokter guys. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe.